fisiknya megah, besar, mewah, wahyu kharam, dan tidak lagi menjadi petunjuk, tidak lagi menjadi cahaya. Ulama syarman tahta alihi salam, ulama-ulama mereka menjadi makhluk yang paling buruk yang ada di bawah kolong langit. Min indihim taqrubul fitnah, dari mereka muncul fitnah-fitnah. Para ibu, pertanyaannya, apakah yang dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib ratusan tahun yang lalu sudah kita saksikan tadi? Islam tinggal, tidak tersisa dari Islam kecuali sekadar nama. Tidak tersisa dari Al-Quran kecuali hanya tulisan. Masjid kaum muslimin besar, megah, mewah, tapi tidak memancarkan cahaya, tidak menjadi pedoman dan petunjuk dalam kehidupan. Dan ulama atau orang-orang yang diulamakan, ada Imam Ali, menjadi makhluk yang paling buruk yang ada di bawah kolong langit ini. Kenapa? Intihim taqrubu fitnah, dari mereka muncul, timbul fitnah-fitnah yang menyesatkan manusia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita bicara tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an hujjatun laka wa 'alaika. Bagaimana interaksi kita terhadap Al-Qur'an? Apakah Al-Qur'an itu akan menjadi hujjah bagi kita? Hujjah yang akan menolong kita, membela kita di dunia dan di akhirat. Atau justru sebaliknya, Al-Qur'an nanti akan datang untuk menuntut kita. Al-Quran menjadi musuh kita, na'udzubillah min dzalik. Karena itu bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan Al-Quran? Para ulama kita mengatakan, interaksi kita terhadap Al-Quran pertama, kita membacanya. Al-Quran sebelum dijadikan sebagai petunjuk, itu harus membaca terlebih dahulu. Apa cukup membaca Al-Quran? Baca Al-Quran, pahalanya besar, pahalanya banyak. Nabi mengatakan, man qara'a harfan al-Qur'an falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan hasanah, kebaikan, pahala. Kebaikan dan pahala itu kemudian dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala menjadi 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim tiga huruf. Pertanyaannya, apakah kita baca Al-Quran hanya sekedar untuk mendapatkan pahala? Apakah Al-Quran itu mengambil keberkahan Al-Quran hanya untuk dibaca saja, tidak lebih dari itu? Tentu tidak, Bapak Ibu. Al-Quran kita baca untuk apa? Untuk kita fahami, agar kita mengerti apa yang Al-Quran perintahkan, apa yang Al-Quran suruh, apa yang Al-Quran instruksikan, dan apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran. Maka langkah berikutnya, sudah Al-Quran kita baca, kita faham, dan kita amalkan, dan kita dakwahkan sekaligus. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dari sini kemudian, apakah nanti Al-Quran itu akan menjadi hujjah bagi kita, yang akan membela kita, jika kita membacanya, kemudian kita memahaminya, mengamalkan, dan mendakwahkan? Tapi kalau Al-Quran itu, interaksi kita terhadap Al-Quran tidak ada apa-apa, tidak kita baca, apalagi pahami, apalagi mengamalkan dan mendakwahkan, maka Al-Quran akan menjadi musuh kita. Al-Quran akan menuntut kita di hadapan
musuh kita atau akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi mengatakan wal Qur'an hujjatun laka aw alayka. Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah yang akan membela atau justru yang akan menuntutmu. Itu tergantung kepada sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an tersebut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita ingin mengulas sedikit tentang mengamalkan Al-Qur'an. Saya kutip dari sebuah buku tulisan Dr. Yusuf Al-Qardawi. Beliau merincikan bagaimana seharusnya, bagaimana bentuk kita mengamalkan Al-Qur'an atau bagaimana bentuk pengamalan terhadap Al-Qur'an. Dalam sebuah bukunya beliau mengatakan ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam rangka mengamalkan Al-Qur'an. Bapak-Ibu, itu yang pertama, menjadikan Al-Qur'an sebagai panutan kehidupan. Mengamalkan Al-Qur'an, kita belum dianggap mengamalkan Al-Qur'an karena kita belum menjadikan Al-Qur'an sebagai panutan atau ikutan. Yang kedua, menjadikan Al-Qur'an sebagai manhaj hayat, sebagai jalan hidup, way of life. Yang ketiga, menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum. Berikutnya, menjadikan Al-Qur'an sebagai aturan dakwah. Selanjutnya, beriman kepada Al-Qur'an secara total. Tidak beriman kepada sebagian, ingkar kepada sebagian yang lain. Selanjutnya, memberikan perhatian terhadap apa-apa yang menjadi perhatian Al-Qur'an. Beberapa itu ini secara umum penjelasan Dr. Yusuf Al-Qardawi bagaimana kita mengamalkan Al-Qur'an. Baik Bapak Ibu, sekarang kita coba ulas satu persatu. Yang pertama, mengamalkan Al-Qur'an itu maknanya adalah kita menjadikan Al-Qur'an sebagai panutan atau rujukan. Kita belum dianggap mengamalkan Al-Qur'an kalau kita belum menjadikan Al-Qur'an sebagai panutan, sebagai ikutan dalam hidup kita. Allah jelaskan dalam banyak ayat. Yang pertama, surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut nama Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kepadanya Al-Qur'an diturunkan dan kemudian beliau sampaikan Al-Qur'an itu kepada kita semua, Allah Subhanahu wa taala langsung jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya kita mudah mengamalkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu tidak sebatas konsep yang sulit untuk diikuti karena tidak ada contoh yang merepresentasikan, yang mewakili firman Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, inilah mudahnya ajaran Islam. Islam sebagai manhaj hayat, sebagai jalan hidup, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita, dan Allah Subhanahu wa taala langsung sediakan contoh konkret yang bisa menerjemahkan Al-Qur'an dalam 24 jam. Bagaimana? Sebagai contoh, bagaimana akidah tauhid keimanan yang diajarkan oleh Al-Qur'an? Akidah tauhid keimanan tersebut bisa kita lihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita? Ibadah tersebut
bisa kita lihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak? Al-Qur'an mengajarkan akhlak. Al-Qur'an mengajarkan akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sesama bangsa, bahkan akhlak kepada alam semesta. Itu dengan mudah kepada Nabi bisa kita lihat contoh prakteknya dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an itu bukan sebatas konsep yang susah untuk diterapkan karena tidak ada orang yang mencontohkan bagaimana konsep Al-Qur'an tersebut. Para ibu yang dikatakan inilah mudahnya kita mengamalkan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dalam bahasa sebagian orang Qur'an yang berjalan di atas bumi. Qur'an yang hidup. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam Rasulullah terdapat uswah hasanah. Uswah hasanah bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan uswah hasanah bagi setiap orang. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah bagi orang yang iman kana yarjullah wal yaumil akhir. Orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya rasa kerinduan yang mendalam kepada untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh. Karena itu Bapak Ibu, ulama kita mengatakan ada korelasi antara kualitas keimanan yang dimiliki seorang dengan sejauh mana dia mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin tinggi kualitas keimanan seseorang kepada Allah dan Rasulnya, semakin tinggi intensitasnya untuk meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin tinggi kualitas keimanan seseorang, semakin dia mencontoh dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan dan uswah hasanah. Sebaliknya, semakin tipis dan rendah kualitas keimanan seseorang, semakin jauh dia untuk meneladani dan mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi jangan mengaku beriman kepada Allah, jangan mengaku cinta kepada Allah kalau kita tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau bawa sebagai ikutan, sebagai pedoman, sebagai uswah hasanah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, ikuti aku. Ikuti aku, jadikan aku sebagai ikutan, jadikan aku sebagai panutan, jadikan aku sebagai uswah hasanah dalam kehidupan kalian. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 15 Allah mengatakan, ya ahlul kitab, warja'akum rasuluna yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Warja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin.
Ayah ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari sisi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Para ulama mengatakan yang dimaksud cahaya adalah Nabi Muhammad SAW dan kitab maksudnya adalah Al-Qur'an. Bapak Ibu, secara khusus ayat ini memang seruan kepada kita, orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi kita sering kita ulang-ulang di sini dalam mengamalkan Al-Qur'an, kita menggunakan kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ibrah, pelajaran, adalah kita ambil dari keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Kekhususan sebab, ayat Al-Maidah 15 ini menjelaskan tentang orang-orang Yahudi, orang Nasrani, ahli kitab. Tapi keumuman lafaz adalah mencakup kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah mengatakan qad'a min al-tayyibu wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya kita menjadikan Al-Qur'an, menjadikan orang yang membawa Al-Qur'an yang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan indukan. Kemudian dijelaskan lagi dalam surat yang lain, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya makna mengamalkan Al-Quran adalah menjadikan Al-Quran sebagai manhaj hayat, manhajul hayat, jalan hidup, way of life. Allah jelaskan dalam Al-Quran, yahdillah manittaba arituana subulas salam wa yukhrijuhum minas zulumati ilan nuri biiznih rabbihim biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dengan Al-Quran itulah Allah memberikan petunjuk, Allah menunjuki siapa? Orang yang diridhoinya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita, kegelapan, az-zulumat, ila nur, kepada cahaya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan dengan Al-Qur'an itulah Allah memberikan petunjuk kepada manusia untuk dapat meniti di jalan yang lurus. Kepada Ibu, menggunakan Allah jelas di sini fungsi Al-Qur'an. Yahdillahu bimanittaba ridwanahu subulas salam. Allah memberikan petunjuk orang-orang yang diridainya agar mereka mengikuti jalan keselamatan. Apa maknanya? Maknanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai manhajul hayat, sebagai jalan hidup, sebagai manhaj dalam kehidupan kita, tidak lain agar kita selamat. Kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dan kita dapat keluar daripada kegelapan, kegelapan kebodohan,
kegelapan jahiliyah, kegelapan kezaliman dan lain-lain. Allah keluarkan kita dari itu semua agar kita bisa menuju cahaya yang terang benderang. Cahaya Islam, cahaya Quran, cahaya petunjuk, cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan agar kita bisa meniti di atas jalannya yang lurus. Kemudian Allah jelaskan lagi, fa imma yaktiannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, itu Al-Qur'an. Jika datang petunjuk, manusia terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama mengikuti, ittaba. Kelompok yang lain tidak ikut. Maka yang ikut, faman ittaba hidayah. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa. Maka dia tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah sengsara. Sesat di dunia, sesat di akhirat. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku tersebut, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Lalu Allah jelaskan, orang yang tidak mengikuti petunjuk, wa man a'rada an dzikri fa innahu la fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Maka barang siapa a'rada berpaling, maka barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya tidak mengikuti petunjuk tersebut, fa inna lahu ma'isatan dhanka, sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Ma'isatan dhanka, penghidupan yang sempit. Hidup di dunia sempit, apalagi hidup di akhirat. Kesempitan dalam kehidupan dunia dan kesempitan dalam kehidupan akhirat. Kehinaan dalam kehidupan dunia dan kehinaan dalam kehidupan akhirat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam famahma ibtaghaina fi ghairihi azallana Allah. Kita adalah umat yang Allah muliakan dengan al-Islam. Kita adalah umat yang Allah muliakan dengan al-Islam, dengan Al-Qur'an, dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa mahma ibtaghaina fi ghairihi, maka jika kita coba-coba mencari petunjuk di luar Islam, mencari petunjuk di luar Al-Qur'an, a'azzanallah, pasti Allah akan hinakan kita. Kita adalah satu kaum, bangsa, umat yang Allah muliakan dengan Islam. Maka barang siapa yang mencoba mencari kemuliaan di luar Islam, pasti Allah akan hinakan. Wa man a'rada an dzikri fa innahu maisatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, dari peringatanku, dari Islam, sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di akhirat pada hari kiamat akan kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Dibangkitkan dalam keadaan buta. Bertanyalah mereka, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku hidup di dunia aku tidak buta, aku melihat. Apa kata Allah? Dzalika atatka ayatuna fanasita. Dulu ketika Qur'anku, peringatanku datang kepadamu, kamu lupakan, kamu tidak hiraukan, kamu abaikan, kamu tinggalkan. Sekarang di dalam kamu. Dulu ketika kamu mengabaikan Al-Qur'an, sekarang kamu kami abaikan.
ketika kamu tidak menghiraukan Al-Quran, sekarang kamu tidak akan kami hiraukan. Kadzalika atatka ayatuna fa nasita wa kadzalika al-yawma tunsa. Itulah pada hari ini kamu akan kami biarkan, kami lupakan, enggak kami urus kamu. Karena itu ancaman. Kita tidak akan menjadikan Al-Quran sebagai manhajul hayat, sebagai jalan hidup kita. Bapak Ibu, berikutnya bentuk lain daripada pengamalan Al-Quran adalah menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Sumber hukum. Hukum apapun kita buat harus bersumber kepada Al-Quran. Mari kita lihat ayat surat An-Nisa 5. Allah mengatakan, "Fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhan mereka tidak dianggap beriman, la yu'minun. Manusia pun dianggap beriman atau tidak dianggap beriman, hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Bapak Ibu, kita belum dianggap beriman oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menjadikan Rasulullah sebagai hakim dan apa yang beliau bawa sebagai hukum. Sekali lagi, kita belum dianggap beriman. Bapak Ibu, kalau tidak dianggap beriman berarti apa? Kita belum dianggap beriman oleh Allah Ta'ala sebelum kita menjadikan Rasulullah sebagai hakim dan menjadikan apa yang beliau bawa, yang beliau bawa satu Quran, yang kedua sunnah, sebagai hukum. Ini ayatnya. Summa la yajiduna fi sudurihim harajan mimma qadaita. Kemudian tatkala kita mengangkat Rasulullah sebagai hakim, menjadikan Al-Quran yang beliau bawa sebagai hukum, Al-Quran kemudian menjadikan vonis, ketentuan, ketetapan, kita tidak keberatan menerimanya. Kita terima dengan lapang dada, sukarela, sedikit pun tidak ada terpaksa. La yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan mereka menerima keputusan hakim dan keputusan hukum dengan sepenuh hati. Dijelaskan lagi oleh ayat lain, wa ma kana lil mu'minin